Viral aksi arogan truk ugal-ugalan di Bantul, sopir tak punya SIM polisi turun tangan. Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan pengendara truk ugal-ugalan hingga atraksi. Diketahui, peristiwa itu terjadi di Jalan Jalur Lintas Selatan, JJLS, Bantul, Yogyakarta pada Minggu, 7 Juli 2024. Dalam video viral yang kemudian diunggah ulang akun Instagram Satlantas Polres Bantul, menunjukkan truk menggunakan banyak lampu di kabin depan terlihat menaiki pembatas jalan. Terkait video viral itu, Kasat Lantas Polres Bantul pun langsung mengerahkan anggota patwal. Anggota patwal bergerak cepat menuju rumah pemilik truk dan berhasil mengamankan truk serta pengemudinya. Pengemudi truk langsung diamankan oleh petugas untuk diberikan pembinaan. Ia kata Kasih Humas Polres Bantul, AKPI Nengah Jeffrey Pranawidnyana dalam keterangan tertulis Selasa, 9 Juli 2024, dikutip dari kompas.com. Polisi juga melakukan tilang kepada pengendara karena perilaku mengemudi yang ugal-ugalan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dia mengatakan pengemudi truk tersebut memiliki SIM. Pengemudi juga membuat video klarifikasi supaya apa yang dilakukannya tidak ditiru oleh masyarakat. Saat ini, kata dia, kendaraan truk tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian. Pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.